Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma'adu wa ala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mahasiswa, pada kali ini kita memasuki pertemuan kedua dengan tema tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya mengesakan Allah. Sedangkan menurut definisi, bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah, dan membicarakan tentang juga rasul-rasul Allah, sifat-sifatnya baik yang wajib maupun yang mustahil serta sifat jaiz. Dalil yang mengatakan ilmu tauhid yaitu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu esa, Allah tempat memohon pertolongan, tidak beranak dan tidak diberanakan, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Ini merupakan dalil Al-Quran atau dalil nakli yang berkaitan dengan tauhid. Adapun ilmu-ilmu tauhid itu ada beberapa macam. Di antaranya ilmu tauhid itu sendiri yang tadi telah dijelaskan, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ada juga yang disebut dengan ilmu aqaid, ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Allah. Ada juga ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena ilmu ini membicarakan juga tentang keesaan Allah dan sifat-sifat Allah. Ada juga ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu yang membahas tentang masalah usul-usul agama atau pokok-pokok ajaran agama. Pokok-pokok ajaran agama diantaranya itu adalah ilmu tauhid. Yang keselanjutnya ada yang dikatakan dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini biasanya tauhid kelas tinggi. Di dalam perjalanan ilmu tauhid ini yang diajarkan oleh para orang sufi, ahli sufi, yaitu setelah dia melakukan perjalanan jauh tentang ilmu tauhid, dia akan menemukan hakikat tentang tauhid itu sendiri. Nah, fase-fasenya itu diajarkan biasanya oleh orang-orang sufi. Setelah mencapai ilmu hakikat, maka orang tersebut akan mencapai ilmu ma'rifat. Jadi tauhid juga disebut ilmu ma'rifat, ilmu tentang pengetahuan terhadap Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang merawat alam ini. Selanjutnya, di dalam perkembangan ilmu tauhid, yaitu di dalam i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, Sirajuddin Abbas menjelaskan, yaitu bahwa tauhid ahli sunnah wal jamaah itu mengambil madhab Abu Musa Hasan Ali Ash'ari dan Imam Al-Maturidi dengan konsep ketuhanan yang terkenal dengan 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat zaiz. Demikian pula sifat-sifat Nabi, itu ada 4 sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, dan 1 sifat zaiz. Abu Musa Ali Hasan Asari dan Imam Mansur Al-Maturidi merupakan pencetus pertama ilmu tauhid dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena seseorang itu setelah belajar dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat mengajarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga ilmu orang yang mengamalkan itu yang mengikuti rasul dan sahabat, makanya disebut dengan ahlun al-jamaah, artinya kelompok-kelompok orang-orang yang berjamaah secara berbarengan. Ya, orang yang mengikuti rasul dan sahabat disebut orang ahlu sunnah wal jamaah. Kaitannya dengan masalah ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya bahwa
umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ya. Hanya satu yang masuk surga. Dan sedangkan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, hanya satu yang masuk surga. Demikian pula umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, siapakah golongan yang satu itu wahai Rasulullah? Kata Nabi menjawab beliau, al-jamaah, artinya ahlus sunnah wal jamaah. Inilah dalil nakli yang berkaitan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun sifat-sifat wajib bagi Allah sebagaimana yang pernah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadits, qiyamul ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, irdat, ilmu hayat, sama basar kalam, qadirun, muridun, mutakallimun. Dan sebaliknya, sifat mustahil bagi Allah, adam, kudus, fana, mumasalatul hawadits, ihtiyalu li ghairihi, ta'addud, a'zun, ajazun, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, bisa dibaca di slide yang telah disajikan ini. Selanjutnya, adik-adik sekalian, ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah, kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Lalu Allah itu berbuat sekehendaknya Allah. Walaupun itu telah diatur di dalam perundang-undangan, di dalam Al-Quran maupun hadis, bisa saja Allah mengubah aturan itu. Contohnya, pada umumnya sebagaimana sunnatullah, matahari itu terbit dari timur ke barat. Ya. Sebaliknya, karena Allah berkehendak nanti pada hari kiamat, Allah membalikan matahari bisa terbit dari barat, terbenam di sebelah timur. Itu yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah. Jadi Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya tanpa melalui proses sunnatullah yang telah ditetapkan. Demikian pula sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi itu ada sifat wajib bagi Nabi, itu adalah siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Nah, itu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sebaliknya sifat jaiz bagi Nabi itu adalah kidzib, khianat. Khianat itu artinya curang. Mustahil, khitman, ya, khitman atau menyembunyikan wahyu, dan juga balada atau jahlun, bodoh. Mustahil Rasul itu bodoh. Selanjutnya, ada sekalian, bahwasanya dalam diri Rasul itu ada sifat yang perlu kita teladani, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwasanya di dalam diri Rasul itu ada uswatun, suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan hari kiamat, maka hendaklah banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti, mensuri tauladani sifat-sifat beliau sehingga kita menjadi orang yang berakhlakul karimah sesuai dengan harapan Allah dan Rasul. Nah, itulah kaitannya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan bisa dipelajari lebih lengkapnya di dalam slide ini, juga di dalam, kalau Anda ingin lebih dalam lagi, pelajarilah kitab tentang i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa menambah wawasan kita di dalam agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.